Halo pemirsa yang lagi rame-rame, dan halo juga pemirsa yang lagi nonton sendirian. Sebaiknya jangan nonton sendirian ya, nanti takut. Saya tidak takut. Karena di malam Senin yang sunyi ini, kami akan membahas beberapa video menyeramkan bagi sebagian orang. Tapi kalau Anda tidak takut, itu hak Anda. Makanya putar dulu intronya. Kita lihat sejenak. Slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Aroma 100% coklat asli mesa seres. Di malam yang sunyi, di sebuah toko boneka, tiba-tiba muncul penampakan. Kenapa kau bisa tahu kalau itu toko boneka? Ya, karena di sana kan ada boneka. Kalau di situ ada ikan, ya berarti penjual ikan. Ikan-ikan, ikan-ikan. Nah, dari CCTV, tampak makhluk aneh yang tiba-tiba nongol dan menghadapkan mukanya ke kamera. Sepertinya itu bukan boneka deh. Terus apa? Saya tidak takut. Di belakang rumah, tiba-tiba terdengar suara orang yang lagi nggak ngapa-ngapain. Ya disamperin. Udah saya pergi bayar. Dia malah minta masuk ke rumah. Oh, ternyata dia lapar. Tapi Anda jangan sembarangan masukin orang ke dalam rumah ya. Jangan sampai itu bukan orang. Di lain waktu, makhluk seperti itu kembali terlihat memanjat di rumah warga. Makhluk apakah sebenarnya itu? Jangan-jangan itu suster ngesot. Loh kok gua? Jalan aja susah, gua ngapain manjat? Yang bener. Di rumah, ada orang tua yang keheranan melihat anaknya yang merenung sendirian di tengah malam. Disamperin dong. Siapa itu tadi di sampingmu? Lo kok hilang? Bangun, oi. Di apartemen, Pak Supri kembali nggak bisa tidur. Ada suara berisik dari ventilasi. Begitu dicek, weh, apaan lagi ini? Jangan-jangan itu buaya, Pak. Loh kok gua? Kita balik lagi ke orang tua yang keheranan melihat tingkah laku anaknya yang tidak biasa. Di malam hari lagi, tampak anaknya yang sedang diikatkan rambutnya oleh seseorang. Begitu dia samperin, loh kok hilang lagi dia? Masa iya ada orang di dalam lemari sekecil ini? Di lain waktu lagi, Pak Supri kembali nggak bisa tidur. Dia pun keluar sambil merekam keadaan di rumahnya. Tiba-tiba, dia tidak terkejut melihat sosok yang sedang menatap ke arahnya. Yeh, bukannya lari, dia malah ngerekam kejadian ini. Masuk konten lagi kita. Saya sendiri nggak bisa menyimpulkan ya, apakah gangguan ini asli atau hanya settingan. Coba deh cek dulu hantunya, apakah ada clip-on di pinggangnya. Di mobil, ada Pak Sugeng yang sedang makan. Makan mulu loh. Kali itu dia jadi penumpang. Dan dia jadi kaget. Kenapa tombol di mobilnya bergerak sendiri? Kok bisa? Ini kan bukan mobil otomatis. Jangan-jangan hantu yang menggerakkan. Kalau iya kenapa? Gua lagi kepanasan, Bogeng. Ini AC-nya nggak nyala. Wah, ada ikan seger di sini. Jangan dipegang. Sekarang kita beralih ke rumah sakit. Tampak di sana ada perawat yang sedang berjaga. Tiba-tiba malah ada anak kecil yang lewat. Sontak mereka pun kaget. Soalnya anak kecil dilarang masuk ke sana. Lagi pula ini kan sudah malam. Ngapain ada anak kecil di situ? Jangan bilang itu arwah gentayangan. Semoga bukan ya. Arwah gentayangan. Di lain ruangan, ada lagi yang ngajakin main petak umpet. Waduh, kenapa dia ngintipnya secara horizontal?
Pak Sugeng masih mengemudi, walaupun sudah malam hari. Tiba-tiba ada yang lompat, tapi bukan pocong. Malah dilompatin kanguru. Pernah gak sih lu dilompatin kanguru? Di sebuah gudang yang sepi, ada sesuatu yang ngintip. Sebenarnya kita yang ngintip. Bukan kita, di situ ada makhluk yang matanya menyala. Tiba-tiba makhluk itu melayang ke arah kameramen. Malas mengupas mangga, kini sudah ada mangga dengan resleting. Lebih mudah dibuka. Lagi asik-asik nongkrong di atas pohon, disamperin sama beruang. Jadi serba salah, kita mau turun tapi tinggi. Kita mau takut, tapi takut. Mau gimana ini? Untung beruangnya tidak marah, dia cuma menegur. Jangan tebang pohon nih. Siap bos, siap. Ini ngapain lagi ada kuda disuruh nyapu? Aku jadi ngeri kawan. Lagi asik-asik mengemudi sendirian, malah ditemani burung hantu. Iya, burung hantu, bukan burungnya hantu. Ini hantunya, sedang macet. Ada kura-kura tuh, mari kita kasih makan dia roti tawar. Lagi asik-asik memberi makan, malah ada ikan berkepala lele yang ikut campur. Bukan elu. Di luar, ada beruang yang sedang main boneka beruang. Dia pun tampak sangat sedih. Mungkin dia teringat anaknya. Pemirsa yang sedang menonton maupun pemirsa yang sudah ketiduran, itulah tadi beberapa video aneh yang sulit dijelaskan. Bagi kalian yang mungkin bisa menjelaskannya, silahkan dijelaskan dengan penjelasan yang jelas. Semoga video-video tadi bisa menemani malam Seninmu yang sunyi ini. Terima kasih telah menonton, jangan lupa kunci jendela dan pintumu, dan selamat tinggal.